Kopi doang ini. Nggak ada tambahannya, Pak. Woi, Ri, Man. Duit belum di ATM. Emang ATM-nya di mana, Teh? Itu di dekat kampung Sawah Gatel, set dekat banget juga. Emangnya ambil duitnya berapa duit, Teh? Itu 15 juta, nggak usah banyak-banyak. Segitu aja. Iya, udah. Oke. Mau kapan berangkatnya lu? Tuh, jam berapa ini? Buruan apa? Sekarang sih pengennya main ini. Duitnya sama RT. Berangkat, Teh. Yuk, sekarang. Teh, jeruk dulu dikit lah. Yaudah, bro. Ya, berangkat. Oke, dah. Teh. Ya, siap. Teh, ya. Pamit. Ya. Hati-hati lo, takut ada begal doang. Man, nyari apaan liak linguk? Gua nyari koran, Ri. Koran? Buat apaan? Buat bungkus duit. Duit sih dibungkus. Nah iya, biar kagak kebegal kita berdua. Man, tutup koran dulu. Nah iya, nanti bungkus. Kita bungkus dulu aja lah. Mengapa lu bungkus pakai koran? Orang mau bawa duit, pakai koper biar aman. Kalau pakai koper, kita dibegal, kasihan anak istri gua. Kan gini gua jadi janda, anak gua jadi yatim. Kalau masalah itu mah kan masih ada gua. Ah, suwe lu, Rek. Berarti nyumpain gua mati dong. Iya. Canda doang, Man, gua. Berangkat kita. Ayo. Ada tamu tuh, Man. Kayaknya sih iya. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Tamu, iya ini kampung samping. Ini anak buahnya, Teh. Iya, habis pada kira-kira apa sih yang tampaknya? Ini yang kamu buat rumah duit. Teh, duitnya? Buset dah, duit kenapa diblongsong kayak mayat begini? Iya nih, Teh. Kalau kata Seman mah biar kagak dibegal katanya. Makanya dibungkus pakai koran. Begal, kayak gini begal masih. Ini gue percaya nih sama lu berdua. Enggak usah gue hitung lagi. Udah sana lu pada berangkat lagi. Bagi sembako buat warga kita nih. Siap, Teh. Oke. Jangan pakai lama. Ini ngomong-ngomong kagak ada ongkos. Ini, Teh, kita berangkat. Tenang aja, Teh. Nih jangan pada berebutan nih. Gitu dong. Buat beli semong. Kan adem ini rasanya kita. Aman. Dah, berangkat dulu, Teh. Iya, sip, Teh. Assalamualaikum. Teh, tugas sudah kelar, Teh. Duh, kok ya, Teh-nya. Assalamualaikum. Tidur, Teh. Ini baru bangun, gua. Udah jam, saya udah 5:30. Sore juga ya. Main. Duduk dulu, Teh. Lelah, ya. Duduk. Ini gimana ini? Laporan nih, Teh. Nah. Bantuan yang tadi saya udah kirim semua tuh yang buat warga kampung Bengek. Yang mana lu? Udah. Coba deh cek di HP. Tadi saya ada WA tadi. Iya. Daftar namanya mah. Gua cek dulu ya benar. Iya, cek aja dulu. Ini benar nih udah nih nama-namanya nih. Udah, Teh. Udah gua absen dulu ya. Oke. Pogadul. Pogadul udah belum, Man? Udah tadi Pogadul mah. Tuh yang rumahnya di sono tuh dekat kali. Iya. Itu Mak Ija yang sebelah. Udah itu. Udah. Itu nyeng gebot. Udah, itu mah tetanggaan sama Mak Ija. Oh, ini dari sebelahnya ya? Betul. Nih kongkurap yang sebelah sini nih, pinggirnya sawah. Udah juga. Udah beres semua. Udah, kong tebak. Itu terakhir sekalian kemari kita. Ini gua kagak dapet lu, awas lu berdua. Siap itu mah. Ya tenang aja, Teh, itu mah udah siap diatur. Bos Sarko
janda. Eta. Janda. Itu yang janda anaknya Pak Henol kayak gitar betot. Keluarga baru teh. Buset baru 2 bulan. Udah. Yaudah nih. Keburu maghrib turun dan nih. Ada nih itu. Lebihnya. Lu bawa ntar ya. Iya. Yaudah ntar nih lu titipin ke janda tuh. Yang Mbak Henol bilang dari RT. Gua aja berangkat dah sama janda mah. Seru ngapel lu berdua. Itu berita gua itu mah. Tenang aja teh, pasti nyampe nih mah. Kata buat RT, dari RT gitu. Iya tenang, tenang aja. Sudah atur. Oke dah, sip dah. Terluman gua enggak seluman. Gel. Aduh, encok nih gua. Kira lu belum mau, Gel. Gua baru mau bantuin. Capek gua mah. Dari sore kagak kelar-kelar ini kita gawean. Emang begitu, Pak RT mah. Punya RT begini amat ya. Ya udah, ayo. Cus, ini belok kemari rumahnya bener. Ya pasti. Ya udah. Tungguin. Woi, man. Ini rumah kayak ini. Tuh, kita ketok. Salam, Ed, ngapa bang? Ini po, ada sumbangan dari pandemi. Alhamdulillah, emang ini yang ditunggu-tunggu bang. Oh, dari pandemi. Ya udah, saya doain ya. Semoga pandemi panjang umur, sehat selalu. Makasih ya bang. Gue belum jelasin apa-apa, main gak boleh pintu baik. Dia agak tahu ya. Kalau pandemi itu penyakit bukan orang, malah didoain. Kamu juga janda. Aduh.